Rekan Proyek Baru Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami tentunya di Proyek Baru Channel, channelnya Proyek Baru. Seperti biasa kami mendoakan Anda semuanya sehat selalu. Ayam berkokok di pagi hari, membuka mata, membuka jendela. Salam pembukaan dari kami, semoga lancar sesuai dengan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Guys, liburan memancing ikan. Memancing ikan, pakailah sampan. Salam persaudaraan kami ucapkan buat semua teman-teman sekalian. Sekolah Arasyad ada di Kuala. Pergi sekolah pakai baju baru. Selamat datang hadirin semua di channel kami Proyek Baru. Guys, teman sekalian, kali ini pokok pembahasan kita ada di Langkat. Tepatnya di Langkat bagian hulu. Di mana? Nah, penasaran ya? Atau mungkin penasaran banget? Pada pertemuan kali ini, kami akan menampilkan pemandangan suasana kota Kuala jika dilihat dari udara tahun 2021 ini. Kecamatan Kuala adalah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada saat ini nih, Kecamatan Kuala dipimpin oleh seorang camat, yaitu Imanta Perangin-Angin. Secara geografisnya, Kecamatan Kuala di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selesai dan Kecamatan Sirapit. Selanjutnya juga di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seibinge. Sebelah barat dengan Kecamatan Salapian. Dan tentunya di sebelah bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Selesai. Oh iya, tahu nggak? Kecamatan Kuala ini memiliki luas wilayah sekitar 20.623 hektar atau 206,23 km persegi. Nah guys, dari kota Stabat ke Kecamatan Kuala berjarak sekitar ya kurang lebih 40 km atau dapat ditempuh dengan jarak sekitar 1 jam perjalanan. Tahu nggak? Kecamatan Kuala itu terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan. Yaitu yang pertama ada Kelurahan Pekan Kuala dan Kelurahan Bela Rakyat. Sedangkan di bagian pedesaan ada Desa Bekiung, Desa Perkebunan Bekiung, Desa Garunggang, Desa Parit Bindu, Desa Beruam, Desa Besadi, Desa Perkebunan Belangkahan, Desa Se Penjara, Desa Raja Tengah, Desa Namembelin, selanjutnya ada Desa Balai Kasih, Desa Dalan Naman, Desa Sukadamai, dan Desa Sido Makmur. Jadi guys, di antara desa-desa dan kelurahan tersebut, manakah desa atau kelurahan kalian? Semoga saja desa ataupun kelurahan kalian itu perekonomiannya makmur selalu ya. Ngomong-ngomong tentang perekonomian, sebagian besar penduduk di Kecamatan Kuala berprofesi sebagai petani perkebunan dan pedagang, serta mayoritas bersuku Karo dan suku Jawa. Serta selanjutnya, ya ada juga sih suku-suku yang lain seperti suku Melayu, suku Batak, dan suku-suku lainnya yang ada di sekitar seputaran Kecamatan Kuala. Oh iya, jika kalian ingin tahu bagaimana keindahan kota Kuala dari atas udara di tahun 2021, nah kali ini kami akan memberikan beberapa cuplikan dari udara untuk melepas rasa kangen dan rasa penasaran Anda. Ini nih contoh cuplikannya. Nah guys, demikianlah informasi tentang seputaran kota Kuala yang terdapat di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jika kalian ingin mereview tempat-tempat yang kalian sukai, boleh kalian tulis di kolom komentar kami, tepatnya di Proyek Baru Channel, channelnya Proyek Baru ya. Di akhir acara kami menitipkan sebuah pantun untuk Anda semuanya. Bunda lapar, makan Indomie, hati menggelepar, cinta pun bersemi. Dari Proyek Baru Channel kami undur diri dulu sejenak dan sampai bertemu kembali di Proyek Baru Channel berikutnya. Tetap di Proyek Baru Channel, channelnya Proyek Baru. Bersama Mawardi Surbakti dan Dedi Destian mengabarkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah!